Nda, maafin Kak Dot ya. Ya ampun, Kak Dotnya aja sampai gak ngenalin kalau itu bukan Dinda. Mau tahu jurus apa? Jurus apa, apa? PA? Jurus membelah diri, genjutsu. Membelah diri? Membelah diri. Apaan sih maksud lu, Jir? Kebanyakan nonton anime lu. Dido, gua nyuruh si Lisa gantiin posisi gua. Hah? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Halo Pendelisius, welcome back to my channel. Kali ini aku mau review video animasi Dot the Sign yang kelanjutan kisah cinta Bang Dot sama Dinda. Dari judulnya sih hati yang ditukar, kira-kira hati siapa yang ditukar? Buat kalian yang sudah mampir, jangan lupa di like dulu. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Aku gak suka Kak Dot merokok. Kak Dot harus tahu, aku paling benci cowok ngerokok. Iya, tapi cuma sebatang doang kok. Hah? Sebatang? Emang kakek pikir aku gak tahu, hah? Iya, maaf, udah habis seselop. Aku kecewa, Kak. Tunggu, Dak. Hah, apa iya ini kesalahan fatal? Sampai-sampai si Dinda nampar gua. Tapi, iya sih, ini salah gua. Dia pernah bilang, dia gak suka cowok ngerokok. Hah, maafin Kak Dot, Dak. Ayo dong, angkat dulu, Ndak. Kakak mau minta maaf. Angkat apa, Ndak? Halo, Dinda. Sorry ya, udah bikin nunggu. Iya, dok. Gak apa-apa. Boleh duduk? Iya, duduk aja. Ini dimatiin. Jelek amat sih mukanya begitu. Kenapa? Lagi ngambut ya? Ya, gitu deh. Makanya gue pengen curhat sama lu, dok. Ya, kenapa lagi dia? Bete banget. Lu tahu kan, gue gak suka cowok ngerokok. Hah? Dia ngerokok? Iya. Ya, brengsek. Belagu banget tuh anak. Belum bisa nyari duit aja, udah ngerokok. Iya, dok. Gue kecewa. Sumpah, gue gak suka banget liatnya. Sabar. Lu ngerti kan perasaan gue, dok? Ngerti. Sabar. Jangan diambil pusing. Cowok emang begitu. Termasuk lu dong. Lu tahu kan, gue benci sama anak-anak yang ngerokok. Ngapain gue harus ngerokok coba? Itu yang gue mau dari Kak Dot. Gue pengen dia kayak dulu lagi. Alim, gak neko-neko. Kenapa dia berubah sekarang? Udah, makan dulu yuk. Mungkin dia frustasi. Assalamualaikum. Ndak. Main sambil ke rumahnya. Assalamualaikum. Dinda, ini Kak Dot, Ndak. Dindanya gak ada. Ada apa, Kak? Dindanya ada. Dinda lagi keluar, Kak. Keluar? Kemana ya? Bilangnya sih mau ke rumah temennya ngerjain tugas. Malam-malam begini? Iya, Kak. Kalau Bang Robi? Bang Robi tadi katanya sih mau jalan ke rumah Kak Cynthia. Oh, gitu ya. Ya udah deh, iya. Makasih. Iya, Kak. Nomornya gak aktif. Jadi tolong bilangin ke dia kalau Kak Dot mau kesini besok sore. Iya, Kak. Nanti dibilangin. Bilangin juga Kak Dot minta maaf ya soal tadi siang. Iya. Ya udah deh, makasih. Duluan ya. Iya, hati-hati. Ya, hati-hati ya. Loh, kok jalan kaki motornya mana? Lisa, kalau Kak Dot nyariin, bilang aja gue lagi ngerjain tugas ya sama temen-temen. Tapi lu mau kemana, Dinda? Gue mau ketemuan sama si dia di kafe. Si Aldo maksud lu? Iya, kok lu gitu si Dinda sama Kak Dot? Emang lu ada apa? Gak ada apa-apa kok, gue cuma curhat doang sama dia. Ya tapi lu bisa awalnya, curhat sama gue, Dinda. Awalnya curhat, beda ya Lisa. Lama-lama curhat sama sesama jenis itu beda. Tapi kenapa harus si Aldo? Ya emangnya kenapa? Dia itu mantan lu, Dinda. Udah, lu terlalu ikut campur. Jualannya terlalu ikut campur, ntar awas aja nyesel. Kak Dot tadi kesini, terus ya dia nanyain lu. Terus lu jawab apa? Gua jawab apa yang lu suruh. Iyalah. Oke, makasih. Lu ada apa sih, Dinda? Apanya? Gua lihat dari wajah Kak Dot, penuh rasa bersalah, sedih. Dia pengen ngungkapin sesuatu sama lu. Terus dia bilang dia mau kesini besok sore.
Dia juga minta maaf soal tadi siang. Oke. Oke dong. Besok sore mau gak jalan? Nah lo, pas ya, kita muter-muter aja di danau. Kali aja kamu lagi butuh hiburan. Boleh deh. Ayo lo, bingung kan? Gak tahu kenapa, akhir-akhir ini gue lebih nyaman curhat sama si Aldo. Walaupun dia punya pacar. Dan meskipun dia mantan, tapi dia udah gue anggap sahabat gue sendiri. Memang awalnya karena dia sahabat gue dari SMP. Tapi kan itu mantan, dia pun udah punya cewek, Dinda. Keesokan harinya, di sore itu, di saat Dot menuju rumah Dinda, dan Dinda ada janji dengan Aldo. Duh, mana sih kerudung yang waktu itu? Nah, ini nih ketemu. Lu pakai ya, Lisa. Tapi Dinda, gue takut. Udah, gue minta tolong sama lu. Kali ini aja, Lisa. Janji ya, cuma kali ini aja. Wah, jadi Lisa berpura-pura jadi Dinda. Gitu. Ya ampun. Ya ampun Lisa, lu mirip banget sama gua. Iya, tapi ada satu yang bedain kita. Apa tuh? Sifat lu. Ih, apaan sih? Nah, sifat yang kembar Dinda. Aja belum tentu sama. Ya ampun, Kak Dotnya aja sampai gak ngenalin kalau itu bukan Dinda. Kamu kenapa? Kamu masih marah sama kakak? Dia bengong kan? Maafin ya, Kak Dot ya. Kak Dot gak bakal ngerokok lagi. Kak Dot janji kok. Iya kak, kakak nyesel udah ngelakuin itu. Kakak nggak tahu kalau kamu bakal marah, apalagi sampai ditampar. Iya kak. Tapi kamu beneran gak marah kan? Enggak kok. Oh. Ya udah, silakan duduk kak. Iya ndak. Mau minum apa kak? Biasa. Biasa? Ya biasanya apa tuh? Ayo. Kak, aku ambilin dulu ya. Aku boleh masuk nggak? Jangan deh kak, di luar aja. Nggak enak akunya. Oh, nggak enak ya? Iya, luar aja nggak apa-apa Bang Dot. Nggak biasanya si Dinda bisa semarah ini sama gua sampai-sampai nggak diizinin masuk. Biasanya juga ngobrol di dalam. Nggak apa-apa deh. Dinda, Din, iya, kenapa Lisa? Dia udah datang. Udah barusan aja. Terus? Kak Dot biasanya minum apa ya? Oh, kopi hitam Lisa. Oh, ya udah deh. Kamu kalau ada apa-apa tanya aja ya. Iya. Beda nih rasanya. Ya, dia canggung, bingung kan mau ngomong apa. Diminum kah kopinya? Iya, ndak, ya. Gua gak yakin kalau dia udah gak marah. Dia gak kayak biasanya. Dia gak pernah duduk jauh-jauhan meskipun kita lagi berantem. Ulu. Mungkin dia masih kecewa sama tingkah gue yang tengil ini. Ya bisa jadi. Kesel gue jadinya. Kenapa diem kak? Enggak kok, lagi sedih aja. Kenapa kakak bisa-bisanya bikin kamu kecewa ya? Kakak gak tahu harus ngomong apa lagi selain minta maaf. Udah tau dirinya gak suka cowok ngerokok. Udah kak, gak usah dibahas. Tapi enggak, kok aku ngerasa kita asing lagi ya? Asing gimana kak? Iya. Ya gak biasanya kamu semarah ini sama aku. Tapi gak apa-apa kok, aku ngerti perasaan kamu. Aku gak mau bahas itu lagi kak. Iya deh. BTW Bang Robi kemana? Kalau gak salah, futsal deh. Oh, futsal ya? Kalau si salah. Lisa? Nah lo. Lisa. Nah, ayo. Seperti biasa, dia jaga toko. Oh, sama bapak juga? Iya. Pantesan sepi, biasanya pada keluar kalau kakak kesini. Wah, si Dindanya mau jauh emang. Pacar lu gak marah, lu jalan sama gua. Kencan di pinggir sungai. Kan dia gak tahu kita jalan. Ih, jahat banget sih lu. Lah, emang lu mau kita jalan bertiga sama pacar gua? Ini, ogah amat. Ya makannya. Ya lu jadi obat nyamuk. Apa lagi sama pacar lu, bisa ketemuan sama gua? Kali ini gua gak alasan, tapi gua pakai jurus. Hah? Jurus? Jangan ada deh lu. Iya, mau tahu jurus apa? Jurus apa? Apa? PA? Jurus membelah diri, genjutsu. Membelah diri? Membelah diri. Apaan sih maksud lu, Jir? Kebanyakan nonton anime lu. Ini dong, gua nyuruh si Lisa gantiin posisi gua. Hah?
Dinda, kakak pamit pulang dulu ya. Udah sore. Kopinya nggak diminum, silakan. Kak? Nggak, kakak pamit pulang dulu ya. Udah sore. Ih, jangan dulu, Kak Dot. Baru juga datang. Oh, biasanya kalau Dinda ini... Ih, masa sih? Perasaan sebentar amat. Ya, biasalah. Namanya juga baru jadian. Awal-awal begitu. Ya udah deh. Sekali lagi maaf ya. Makasih kopinya. Iya, Kak. Hati-hati ya. Iya, Yanda. Kamu juga hati-hati ya di rumah. Iya, Kak. Nah. Utu. Kak Dot. Aduh. Jangan dulu tinggalin kakak ya. Please, jangan putus cuma gara-gara ini. Iya, Kak. Utu. Udah ya. Asik. Dari mana lu? Putsal gua. Enggak balik lu, Sue. Iya, udah mau maghrib. Iya, ini mau balik. Ya udah sono. Ya udah, gua duluan ya, Bi. Iya, Dot. Hati-hati. Dinda, si Lisa mana? Lisa. Si Lisa kan di toko. Abangnya sendiri aja. Enggak ada tadi abang habis dari situ. Cuma ada bapak. Ya, mungkin lagi ke pasar tadi, Bang. Iya. Aduh, gimana ini? Kalau ketahuan Bang Robi, aku bisa kena marah. Ih, gimana dong? Ayo. Bang Robi curiga. Lu kenapa dah ngeliatin gua kayak gitu? Oh, kirain. Iya, Bang. Ternyata yang ditukar itu si Dinda dan si Lisa. Mereka bertukar tempat, ya kan? Si Dindanya sama si Aldo, si Lisanya sama Bang Dot. Dan dengan hebatnya, mereka gak sadar dong kalau itu si Lisa. Sampai abangnya sendiri gak ngenalin adeknya. Ya ampun, abang. Dan di detik-detik terakhir, kirain abangnya mulai menyadari gitu kan kalau itu bukan Dinda. Ternyata enggak dong. Dan kira-kira gimana kelanjutannya ya? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I got lost on the way to